Mudah-mudahan benar ya, kalau benar dapat 3 bola ya. Kita lihat sama-sama, apakah... Itu jawabannya... Ice skating. Maaf, Anda siapa? Saya coachnya. Oh, coachnya? Coach Luk. Joshua Suherman. Okay. Hari ini akan seru sekali pemirsa, karena mungkin teman-teman yang ada di sini yang mungkin kelahiran tahun 90 akan bernostalgia bersama dengan teman-teman yang ada di sini juga ya. Tapi kami mau mengingatkan juga bahwa nanti akan ada best costume dan best expression untuk mereka yang beruntung. Okay. Cari urutan gamers. Jadi dia. Nanti ikutin gaya aku ya. Betul. Okay. Ikutin gerakannya Haruka. Okay, baik kalau begitu. Mana suaranya adik-adik? Coba lakukan gerakan gorila. Gorila. Gimana gorila? Gorila. Gorila mana? Oke. Yang kompak itu adalah tim ungu. Kemudian tim orange dan tim biru. Itu dia urutannya ya. Berarti sekarang kita akan bermain dengan tim ungu. BX Skater. Let's go. Sama dengan tim BX Skater di sini. Yeah. Kakak Joshua. Ya, Kakak Gilang. Tapi yang masih buat teman-teman yang ada di sini dan juga yang masih menunggu di sana, yeah. Inti dari permainan Game Zone adalah mengumpulkan bola dengan cara menyampaikan pesan soal berantai. Ya, jumlah bola yang didapat mulai dari 6 sampai 10 bola dan tiap bola akan dikalikan Rp250. Itu dia. Dan bola tersebut akan kami undi di mesin keberuntungan yang ada di sana. Dan hanya akan ada satu tim nanti pemirsa yang akan mencoba keberuntungan untuk mendapatkan hadiah utama sebesar 100 juta rupiah. Baik, kita kembali lagi ke BX Skater kali ini ya. Joshua sebagai leader kali ini, ya, boleh ya. Diperkenalkan dulu dong siapa aja yang dibawa untuk bermain? Ini adik-adik dari BX Skaters, ya. Mereka latihan hampir setiap hari. Apa sih BX Skater itu apa sih? Latihan apa? Latihan ice skating dong, kan namanya skater. Oh iya ya. Ice skating. Jadi di Bintaro itu kan ada ring ice skate, nah itu mereka latihan di sana. Emang iya benar. Oh mereka dari Bintaro berarti? Enggak semuanya tinggal di Bintaro, tapi latihannya di Bintaro ya. Oh, betul, siapa aja? Ya. Di sini ada Caitlin. Hai Caitlin. Hai. Wow. Berikutnya ada Elizabeth. Selanjutnya ada Lenka. Oh iya. Selanjutnya ada Daphne. Yang terakhir di ujung sana ada Milan. Kalian ada yel-yelnya gak sih? Yes. Yeah. Do you have any yel-yel? Yes. BX Skater. Joshua ini dari zaman dulu itu udah terkenal banget. Terkenal apa tuh? Joshua ini penyanyi cilik. Oh boleh dong. Boleh apa lu tiba-tiba lu? Boleh dong nyanyiin gitu kan. Lagunya. Aku gak tahu bener bagus apa enggak. Joshua ini dulu pernah satu video klip bareng sama Om Tukul. Oke, Om Tukul tahu. Om Tukul pernah syuting bareng? Iya bareng. Dulu, Om Tukulnya tahu kok guanya gak tahu sih Haruka gimana? Karena Om Tukul tuh terkenal banget. Iya. Berarti guanya enggak ya. Tapi kalau di video klip Om Tukul tahu aku. Tahu? Tahu. Itu anak kecilnya dia itu. Oh. Waduh. Jadi gede banget. Ya pernah, masa dia mau kecil mulu? Emang gua bonsai? Iya.
Aneh, emang agak aneh. Luka nih. Mau gak? Mau ngeliat gak? Mau. Nyanyi dikit kali. Berarti Kak Gilan jadi Om Tukul. Iya benar kan? Iya. Ada yang lebih mirip Om Tukul. Siapa? Actingnya jago, Eja Yaya. Oke. Eja, ini benar. Video klipnya nih. Sini. Karena aktor yang baik bisa jadi apa saja. Bisa jadi apapun. Ya, bener. Ayo. One, two, three, ya, ada dua Om Tukul enak nih. Ya, lah kan. Om Tukul ya. Obok-obok airnya di obok-obok. Ada ikan yang kecil-kecil pada mabok. Bagus, disemprot-semprot airnya disemprot-semprot. Iya bener. Sama gini. Ku jadi mandi lagi. Dingin-dingin. Brr. Dimandiin. Brr. Nanti masuk angin. Itu dia. Ya, itu dia. Oh iya benar, beda ya. Itu dia, tepuk tangan dulu dong untuk Kakak Joshua. Nah, baik. Karena sudah dihibur berarti kita sudah siap untuk bermain ya. Oke. Kami infokan terlebih dahulu, nanti jika pemain mendengar suara ini. Itu artinya akan ada extra cash untuk pemain kita. Untuk gamers kita ya. Baik. Kali ini untuk tim BX Skater, kira-kira games apa yang akan dimainkan? Silakan Haruka. Zona acak-acak dan stop. Zona gaya. Baik. Bagaimana dengan Joshua, tetap mau menjadi leader atau mau bergantian? Saya akan bertanggung jawab menjadi leader yang baik. Bagus, luar biasa. Kalau begitu kita akan segera menuju ke zona gaya. Ya, cluenya adalah bikin keringetan. Bikin keringetan. Baik, kalau begitu untuk tim BX Skater on position. Ayo, zona gaya ini agak susah sih. Kamu sudah siap? Siap? Lucu kamu ya? Sudah siap? Siap. Kamu sudah siap? Siap. Oke, kamu sudah siap? Siap. Kamu lucu banget. Umurnya berapa? 10. Kamu udah siap? Siap. Kak Gilan sudah siap. Terima kasih. Sama-sama deh. Oke, kita akan segera mulai permainan ya. Ini dia. Astaga. Yang harus diperagakan. Oke. Aman. Kita akan segera mulai permainan pemirsa. Pasti akan seru sekali kali ini di Zona Gaya bersama BX Skater. Game start in 3, 2, 1, go! Lanjut. 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 Oke. Baik. Joshua sebagai leadernya udah mulai khawatir. Tapi sebenarnya dari gerakan gak ada perubahan yang berarti. Iya. Oke, Milan, hai. Hai. Kamu lagi tegang banget emang bermain ini. Iya. Udah jangan tegang, kasih tepuk tangan dong buat Milan dong. Ayo, tenang, relax. Santai aja. Milan, aku tahu umur kamu kan 10 tahun. Kalau kamu benar jawabannya kamu juga dapat 10 bola, dikalikan 250.000. Nah, tapi aku mau lihat dulu gayanya tadi gimana yang kamu dapat dari Daphne? Begini. Oke. Terus? Gini. Oh. Oke, baik. Menurut Milan, untuk 10 bola itu gerakan apa? Berlari cepat. Ya. Oke, kita kunci ya jawabannya ya. Okay. Mudah-mudahan benar. Kalau benar akan dapat 10 bola. Oke, Milan? Oke. Kita lihat sama-sama pemirsa, apakah itu jawabannya? Baik, kita menuju ke Daphne.
Daphne, gayanya tadi gimana sih? Oke. Baik. Untuk mendapatkan 9 bola, clue-nya tadi masih ingat Daphne? Bikin keringetan. Menurut kamu, yang bikin keringetan dengan gaya seperti itu, kira-kira apa sih? Lari ke samping-samping. Lari ke samping-samping. Lari ke samping-samping. Iya benar-benar. Benar-benar. Iya lari ke samping-samping. Karena kalau misalkan lurus aja, larinya lurus aja. Iya. Kalau ini dia kan ke samping-samping kan? Iya. Itu dia, baik. Menurut Daphne itu adalah lari ke samping-ke samping. Kita kunci jawabannya. Kalau benar, dapat 9 bola ya. Berdoa aja ya. Kita lihat sama-sama. Apakah? Itu jawabannya. Kurang tepat. Ya, kurang tepat. Sedikit lagi, tadi udah. Ya, dikit lagi, oke? Kurang tepat aja. Istilahnya harus pas. Lenka. Gayanya gimana tadi, Lenka? Oke. Masih ingat clue-nya tadi apa? Bikin keringetan. Untuk mendapatkan 8 bola, menurut Lenka, gerakannya apa? Tadi udah hampir benar. Lari. Belok-belok. Belok-belok. Okay. Kita kunci ya. Kita lihat sama-sama ya. Jawaban dari Lenka adalah lari, belok-belok. Apakah? Itu jawabannya. Lagi, istilahnya hampir benar. Oke, okay? Elizabeth, gayanya gimana tadi? Oke. Okay. Set. Ah, baik. Clue-nya tadi masih ingat? Bikin keringetan. Untuk mendapatkan 7 bola dikalikan 250.000. Jawabannya adalah? Kanan-kiri aja. Lari? Kanan-kiri. Lari kanan-kiri. Baik, kita kunci ya Elizabeth ya. Mudah-mudahan benar dapat 7 bola, oke? Okay? Kita ya, lihat sama-sama. Ya. Apakah? Itu jawabannya. Padahal dikit lagi ya, Haruka ya? Dikit lagi. Dikit lagi banget, Caitlin. Dikit lagi banget. Oke, baik, begini. Sedikit lagi. Caitlin, tadi gayanya gimana, Caitlin? Terus? Oke. Clue-nya masih ingat? Bikin? Keringetan. Menurut Caitlin, gaya apa itu? Berenang. Menurut Caitlin itu berenang. Berenang. Yes, tapi kita belum akan kunci jawabannya. Kita mau kasih pilihan jawaban buat Caitlin. Caitlin mau ambil pilihan jawaban dari kita atau enggak? Kalau ambil dan jawabannya benar, tapi harus dipotong 50% hadiahnya. Jadi kalau misalkan Caitlin harusnya dapat 6, jadi cuma dapat 3. Mau ambil atau mau jawaban sendiri? Ambil aja. Ambil jawaban dari kita, ambil opsi dari kita ya. Baik. Perhatikan baik-baik. Clue-nya tadi adalah bikin keringetan. A, lari estafet. Atau B, lari zigzag. A atau B? B. B, lari zigzag. Zigzag ya, benar ya? Tapi kalian semua tahu lari zigzag kan? Iya. Itu? Zigzag itu kayak gimana? Oke. Mudah-mudahan benar ya. Kalau benar dapat 3 bola ya. Kita lihat sama-sama. Apakah? Itu jawabannya. Membawa mereka mendapatkan 3 bola dan hadiah Rp750.000. Silakan dimasukkan bolanya, Haruka. Oke. Tim Ungu BX Skater dapat 3 bola. Ya. Yeah.